Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140P tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Mayor Jenderal TNI Suharyanto SOS MM sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November tahun 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara. Bersediakah saudara diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.